Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogky TV. Di video kali ini, di konten outdoor gear review kali ini, saya kedatangan camping gear baru saya dari brand Bandok ya. Bandok itu brand outdoor gear dari Jepang. Ya, jadi seperti ini ya. Di sini ada 6 items ya, 6 camping gear yang saya beli dari brand yang sama, yaitu dari brand Bandok. Dan ini benar-benar camping gear yang saya impikan ya. Jadi sebelum beli ini saya beli yang lain juga ya dari brand lain, tapi itu milik customer ya, barang dagangan gitu. Yang Bandok kali ini milik saya pribadi. Jadi makanya langsung saya review satu persatu camping gear apa saja yang saya beli ya. Dan pastinya camping gear kali ini untuk solo camp lagi, untuk solo moto camping lagi, dan benar-benar masih kompak dan cukup ringan ya sebagian. Ya, jadi Bandok itu brand outdoor gear, camping gear dari Jepang ya. Saya nggak kurang tahu kalau soal historinya. Jadi beberapa produknya emang dikhususkan buat solo campers gitu ya, buat solo camp, solo moto camping, car camping dan lain sebagainya. Jadi nanti saya akan review satu persatu camping gear Bandok yang saya beli saat ini ya, yang ada 6 item di sini. Oke, jadi saya akan jelaskan dimulai dari ini dulu ya. Ini yang saya beli ini Takibi chair seperti ini. Ini ukurannya paling besar, paling panjang juga. Ya, kursi gitu ya, kursi rendah atau ya kursi ground chair lah. Untuk Takibi, untuk di api unggun gitu ya, masak-masak. Menggunakan ini ya, ini yang satu lagi, ini yang saya beli, ini Bandok Takibi Dai Lotus ya. Ini jadi ini alas bakar gitu ya, alas buat api unggun maksud saya, sambil bisa buat masak-masak juga karena sini ada semacam grillnya juga ya. Jadi ini multifungsi sih. Jadi pasangan cocoknya pakai kursi ini sih, kursi Bandok Takibi chair ini, buat Takibi chair, Takibi yang ini. Selanjutnya ini ada Bandok IR table, ini size nya S, IR table S. Ini Bandok ya. Ini table, tapi ini tablenya sama ya, jenisnya table yang ground juga, yang pendek gitu. Ini yang ukuran paling kecilnya. Ini ukuran untuk tablenya ada dua size, ada yang Bandok IR table S dan satu lagi ada yang L yang paling besarnya. Tapi kalau untuk kursi Bandok Takibi chair ini cocoknya ya pakai meja Bandok IR table S ini. Selanjutnya ini sarung tangan glove-nya, ini sarung tangan kerja ya buat motong kayu gitu ya, buat Takibinya. Selanjutnya ini yang paling saya wajib beli sih duluan pastinya. Ini adalah Bandok iron pan gitu ya, iron flat maksud saya. Jadi ini size-nya, ukurannya juga masih lumayan, masih kompak lah ya buat di Takibi chair ini. Jadi ini ya iron flat gitu, tapi ada lid, ada penutupnya dan ada handle-nya juga. Jadi ini buat masak-masak, jadi saya nggak harus bawa iron flat atau frying pan yang besar ya. Jadi ini cocok banget sih. Ini dari Bandok iron flat. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah Bandok water jug ya. Ini wadah air gitu ya, atau ya buat menyimpan air. Ini size-nya itu 7 liter kapasitasnya. Jadi seperti ini modelnya. Warnanya juga bagus ya, hijau khaki dark green gitu. Ya jadi ini aja yang saya beli, ada 6 item ya. Dan selanjutnya saya akan unboxing, saya buka dusnya.
kemasannya ya, satu persatu ke pinggir bandok ini. Dan saya akan jelasin, pengen tahu juga sih segimana bagus gitu kualitasnya dan lain sebagainya. Maksudnya saya mulai dari mejanya dulu ya. Bandok IR Table S ini. Ya, ini bandok IR Table S atau size-nya S ya. Ini meja lipat gitu. Jadi seperti ini kemasannya. Seperti ini ya bentuknya kalau udah jadi. Ini modelnya meja lipat ya. Jadi ini meja bahannya, kalau saya lihat sih ini bahannya ada dari bahan besi ya, dan ada kayunya juga di sini di pinggirnya. Jadi seperti ini nih yang didapat. Dalamnya udah ada bubble wrap-nya gitu. Wis. Bagus ya. Nah, jadi seperti ini mejanya. Bandok IR Table S. Ini bahannya besi, full besi, dan di sini kayu ya bagian yang sini. Kiri kanannya, pinggir-pinggirnya, dan ini ada ya mungkin semacam buat handle juga. Ini dari bahan besi juga. Sini ada stand kaki-kakinya. Ini tampak depannya ya, seperti ini. Dan langsung saya buka kaki-kakinya. Ini perlu ditekan dulu sih. Nah ya, seperti itu. Bisa sih langsung juga ya, cuman nanti tergores juga ya. Ini langsung. Ini lebih baik langsung aja sih ya, biar lebih cepat. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini ketika sudah jadi meja, ini benar-benar kompak juga dan dibilang nggak kecil juga nggak terlalu kecil ya, buat solo mah masih oke lah ini. Nah ketika jadi seperti ini ukurannya, ini panjangnya 38 cm ya, lebarnya 20 cm dan tingginya 15 cm. Keren ya. Ini tampak bawahnya. Dan ketika melipatnya, buat packingnya lagi ditekan ya, perlu ditekan dulu. Ya seperti ini. Dan ketika terlipat kaki-kakinya seperti ini. Ini panjangnya 38 cm, lebar 20 cm dan tingginya ini 2,5 cm. Jadi ini masih terbilang kompak lah ya. Kalau beratnya ini 1 kg ya. Ya masih lumayan ringan lah buat solo mah masih oke, buat berdua ya masih oke lah. Kompor ya, seperti dari kompor Soto SC310 ini. Ini masih pas banget ukurannya juga. Ditambah mungkin ada mug gelasnya dan serakap juga masih cukup ya. Masih pas. Ya benar-benar ini buat, menurut saya sih ini meja buat solo sih. Karena ukurannya emang pas-pasan banget. Dan cukup lah ya. Dan ketika pakai kompor model gas Audi seperti ini gas CB ya, kompornya ini gas CB ya. Masih cukup juga, masih lega lah ya, masih banyak ruang. Mungkin bisa ditambah pakai piring kecil juga oke banget. Selanjutnya ini adalah bandok Teki Bidai Lotus. Teki Bidai itu api unggun ya, atau alas api unggun. Jadi kegunaannya ini, alasnya ini bisa selain buat wadah atau alas buat kayu bakar ya, api unggun, bisa juga buat memasak. Karena di sini di atasnya ada stand-standnya, ada semacam grillnya gitu. Dan ini kemasannya seperti ini ya. Ini cara pemasangannya. Jadi dia dapat pots-nya atau bag-nya ya. Bagus ini ya, kemasannya. Pots-nya atau wadahnya ini atau bag-nya ya. Ini berat buat bandok Teki Bidai Lotus ini. Ini beratnya totalnya 1,35 kg ya. 1 kg lebih. Ya dibilang ringan ya masih oke lah ya, masih wajar. Karena ini juga menurut saya ini termasuk besar ya takibinya. Buat berdua masih oke lah, berempat. Di sini ada pouch-nya atau sakunya ya.
ada semacam mesh-nya gitu juga. Ini kemasannya udah bagus ya, pots-nya atau takibi bag-nya. Ini stand atau kaki-kakinya gitu ya. Ini cukup tinggi ya dibanding fire stand atau takibi dai saya yang dulu, itu nggak setinggi ini sih. Nah, seperti ini lebih compact ya dan nggak seberat ini juga, tapi ini lebih kuat sih pastinya karena alas kayunya lebih besar ya. Jadi buat solo pun, buat berdua atau bertiga pun, berempat masih oke lah ini takibi dai. Jadi seperti ini stand atau kaki-kaki buat takibi dai Lotus ini. Nah, ini dia ininya, alasnya ya. Ini bahannya sih kalau menurut saya bahannya besi ya. Yang platnya ini stainless steel. Lebih tepatnya ini bahannya fullnya semuanya stainless steel ya. Ini bisa jajarin ya, ujung-ujungnya seperti ini. Selanjutnya tinggal disatuin aja seperti ini, digabungin satu persatu. Nah selanjutnya sini ada kayak semacam bolong gitu ya, ini buat klipnya gitu. Ayo seperti ini, tinggal disatuin. Nah seperti ini, jadi seperti ini ya. Ini tampak bagian bawahnya seperti ini, ini bagian atasnya, jadi ini udah solid ya. Ini bagian tadi yang disatuinnya itu. Selanjutnya setelah jadi alasnya, tinggal dipasang di framenya ini, di frame stand kaki-kakinya ya. Jadi tinggal dimasukin aja lubangnya satu persatu ya. Jadi seperti ini ya. Ketika sudah jadi takibi dai Lotusnya, ini seperti ini sudah jadi takibi dai Lotus ya, bisa buat bakar api unggun ya, kayu bakar. Kalau mau masak-masak tinggal dipasang, ditambahin framenya ini. Jadi frame-frame yang ini bagian atasnya ini tinggal dimasukin aja ke bagian sisi-sisinya ini ya. Ini udah jadi ya, keren sih ini. Jadi seperti ini ketika frame bagian atas buat grillnya sudah terpasang, dan ini grillnya akan saya pasang juga. Ini grillnya seperti ini nih, setengah ini. Jadi ketika dipasang, ini ada bagian ininya ya, buat nyangkutin di frame ya, di bagian atasnya ini ya. Jadi simple, gampang, tinggal disangkutin seperti ini. Dah, jadi. Dan ini lumayan ini ya, nggak goyang, ini masih solid. Nah, jadi seperti ini. Ketika sudah jadi, selanjutnya ini adalah bandok iron plate gitu ya, buat masak-masak. Jadi packagingnya seperti ini aja, simple. Ini dapat, jadi di iron plate-nya ini dapat 3 bagiannya. Iron plate-nya sendiri ada lid-nya atau penutupnya, dan ada handle-nya. Ini dia yang didapat. Ini ada manual book-nya, deskripsinya. Ini dia ya. Oh, ada 2 bagian. Ini serpong. Jadi ini ada handle-nya nih, dan dapat case juga. Oh iya. Jadi ini dapat, ini handle-nya seperti ini ya.
bahannya stainless steel. Selanjutnya ini lidnya atau bagian penutupnya. Jadi di iron plate ini ada lidnya atau penutupnya juga ya. Nah, seperti ini bahannya stainless ya. Stainless chrome. Keren-keren. Kelihatan lebih mewah. Selanjutnya ini dia yang terakhir. Iron plate-nya itu ya. Bandok iron plate. Seperti ini. Ini lumayan berat sih. Jadi seperti ini ya, ini dapat. Ini bandok iron plate-nya. Dan yang terakhir ini adalah case-nya atau base-nya ya. Iron plate case-nya. Ini bahannya dari tanin. Seperti ini. Jadi bisa di-packing, dimasukin ke dalam case-nya ini ya. Dan ini iron plate-nya itu bisa dibilang berat ya buat saya. Karena apa? Karena ini dia ketebalan iron plate-nya itu 6 mm. 6 mm itu lumayan tebal ya. Dan ketika saya ini handle-nya ya, bahannya stainless. Ya ini sama juga iron plate-nya itu bahannya ini iron plate-nya bahannya besi ya, steel gitu. Yang stainless itu handle-nya stainless steel dan penutupnya ini kayak stainless steel juga deh bahannya. Jadi ini handle-nya seperti ini ya ketika dipasang. Nah, misalnya mau diangkat makanannya apa seperti ini. Seperti ini maaf. seperti ini. Di handle-nya ketika digunakan seperti ini. Ini lumayan berat. Ini beratnya itu 2,56 kg. Ini kayak total keseluruhan beratnya ya. Handle ya semua sama case juga 2,56 kg ya, kurang lebih segitu. Itu cukup berat juga sih. Jadi ini lidnya atau penutupnya ketika ditutup iron plate seperti ini. Jadi misalnya mau masak yang steak atau daging burger dan lain sebagainya, kalau mau ditutup ya ini bisa seperti ini. Dan di lidnya atau lubang tutupnya juga ada buat handle-nya gitu. Kan ini misalnya bikin panas ya lidnya, penutupnya bisa dipakai handle seperti ini, dibukanya. Di iron plate-nya sendiri ada dua lubang gitu ya buat handle-nya ini. Kiri dan kanannya bisa dipakai. Seperti ini. Ketika dipasang tutupnya terus mungkin mau diangkat ya. Ini totalnya ini yang 2,56 kg. Oh ya, dan ketika di packing dimasukin ke dalam ini ya. Ini ya terdipisah aja karena takut tergores di iron plate-nya. Dimasukin ke dalam case aja. Nah, seperti ini. Letakin di luarnya ya atau di atas itunya juga bisa. Yang handle-nya tadi. Nah, ini di velcro-nya tutup. Jadi seperti ini. Simple, praktis. Jadi kalau dibawa pakai case-nya ini jadi lebih ya, kebantu banget lah ya. Jadi ya lumayan ringan lah. Ya, ini adalah bandok Audi Glock. Seperti ini ya, bandok Audi Glock. Ini ukurannya all size ya. Saya biasa sih kalau sarung tangan pakainya L atau XL. Dan ini bahannya itu saya kurang tahu ini apa, tapi ini semacam di keterangannya sih sintetis gitu ya. Jadi ini bukan dibilang kulit juga mirip kulit sih, saya kurang tahu. Saya tahu ini bahannya ada satu lagi sweat ya. Bahan sweatnya di sini. Di bagian ini ya, telapaknya. Ini warnanya kuning dan ada tulisan bandok ya. Tuh ya. Buat motong kayu aja. Dan ini sarung tangannya belum heat resistant, belum tahan panas, jadi perlu ganti sarung tangan lain ya buat anti panasnya gitu. Jadi seperti ini ketika sudah dipasang.
pendek ini ya, dia seperti sarung tangan motor gitu sih. Oke, sini sarung tangannya. Ya, selanjutnya saya akan review bandok ke pinggir lainnya. Ya, ini dia bandok water jug 7 liter ya, size-nya 7 liter, kapasitas isinya ini seperti ini. Ya, ini wadah buat air minum ya, jug FD jug 7 liter ya. Jadi seperti ini. Model keren ya, warnanya juga dark green, hijau tua. Di sini ada penutup lid buat ya buat masukin airnya dari sini ya, satu lubang ini aja seperti ini. Dan ini itunya ya, buat lubang saat keluar airnya dari sini, ditekan seperti ini ya modelnya, dia akan keluar airnya gitu. Di sini ada handle-nya juga. Dalam bagian bawahnya tuh bening ya, bawahnya ini seperti ini. Seperti ini kalau ketika dibawa dipegang ya handle-nya. Ini karena belum terisi air jadi masih rata datar gini sih. Ya, ini dia yang terakhir, camping gear dari Bandok. Ya, ini adalah Bandok Takibi Chair. Takibi Chair, wah ini benar-benar kursi semacam ground chair ya, semacam Helinox ground chair. Dan ini jadi top kursi model rendah ininya, jadi nggak tinggi seperti kursi biasa ya. Jadi kursi ini emang buat saat takibi ya, dengan bandok takibi tadi, takibi Lotus, cocok banget sih pakai kursi ini. Ya, langsung aja saya buka seperti apa kursi dari bandok takibi chair ini. Jadi menurut saya ini benar-benar keren sih. Saya tujuan saya beli ini sebenarnya beli kursi ini sih yang utama, karena penasaran banget, karena lihat dari review YouTuber Jepang juga ini kursi juga keren sih menurut saya. Ini case-nya ya, atau bag-nya, cover luarnya. Ya, seperti ini. Jadi seperti ini modelnya, kursinya. Ini akan saya buka ya, ya jadi seperti ini. Ketika dalam terpacking seperti ini ya, terlipat seperti ini panjangnya itu 67 cm, lebarnya 24 cm, dan tingginya 12 cm. Ini tinggal ditarik seperti ini aja ya, kebuka. Ya jadi seperti ini. Saat sudah menjadi kursi takibi chair atau ground chair ya seperti ini. Ini benar-benar keren sih. Dan ini benar rendah ya, ketika sudah menjadi kursi seperti ini ukurannya itu, dengan panjangnya 57 cm, lebarnya 56 cm dan tingginya 59 cm. Ini benar-benar enak banget sih duduk di sini nih. Ini ada genggaman buat di tangannya ya. Ini benar-benar sangat nyaman. Dan bahannya ini seperti bahan katun kanvas gitu ya. Seperti bahan tenda bandok solo base. Seperti ini ya. Tampak sampingnya di depannya. Tampak belakangnya seperti ini. Ini ada frame ya. Ini tampak depannya. Dan ketika dilipat tadi cukup simpel dan gampang ya, tinggal ditarik ke depan semua seperti ini.
dan udah jadi ya. Seperti ini ketika mau di packing, dilipat ya. Dan kalau mau dibuka tadi lagi, tinggal di tarik keluar seperti ini dan jadi. Kursi Bandok Teki Bicara ini, inilah kursi yang menurut saya benar-benar nyaman diduduki. Dan ada senderannya juga, ada pegangan ini sih plusnya. Buat di tangan ini nyaman banget. Ya, tapi kekurangan minusnya ya, ya pastinya ya ukurannya ya lebih besar, panjang, dan ya lumayan berat juga. Jadi mungkin kalau naik motor ini butuh space, ruang tersendiri sih buat kursi ini ya. Karena ini di packingnya cuma dilipat seperti itu aja tadi ya. Enggak terlalu kompak juga. Tapi masih bisa sih kalau ada ruang ya buat dibawa motor camping. Karena camping pastinya pasti muat sih. Oh iya, dan ini berat didudukin ya. Yaitu maksimal ya sekitar 80 kg ya. Jadi untungnya saya pas banget sih duduk di, ya berat saya 80 kg juga, jadi masih pas duduk di kursi teki bicara ini. Ya asal pelan-pelan aja gitu ya, nggak usah apa. Karena beban maksimalnya itu ya 80 kg aja sih, di deskripsinya sih gitu. Ya paling itu sih. Yang selebihnya ini nyaman banget buat diduduki deh. Nyaman, oke banget sih. Takibi pada saat masak-masak di api unggun ini. Ya ini ada bandok Takibi Dai Lotus buat alas masak api di api unggun ya. Ini cocok banget ya dengan kursinya. Dan ini ada bandok water jug 1,7 liter. Ini buat tadi buat camping berhari-hari, ini nyimpan air di satu wadah ini aja cukup ya. Selanjutnya ini ada bandok OD gloves ya, pas sarung tangan ya. Ini sarung tangan kerja, sarung tangan buat motong kayu, oke lah buat pasang tenda dan lain sebagainya. Tapi ini belum heat resistant, jadi nggak tahan panas ya. Jadi masih bisa terasa panas pakai sarung tangan bahan ini. Ya ini oke juga, dan saya suka warnanya. Ini keren, makanya saya beli juga. Nah ini dia meja yang saya suka, tahu kenapa suka banget sama model desain bentuknya. Jadi pas saja dengan kursi bandok teki bicara ini. Dan ini yang nggak kalah keren ya buat masak-masak. Ya kekurangannya satu sih, berat. Jadi ini total beratnya 2,5 kg. Ini ada penutupnya, lipnya. Nah ini iron plate dan ada handle-nya. Jadi ini cocok banget sih buat masak-masak burger ya, atau daging steak, atau gyoza dan lain sebagainya di iron plate ini ya. Dan ada penutupnya juga, jadi masak pun jadi lebih maksimal. Ya jadi 6 item itu aja di yang saya beli di dalam dus tadi ya, yang gear camping dari Jepang ini. Kebetulannya gear pinggir bandok kali ini benar-benar worth it banget, kualitasnya oke banget, bagus menurut saya. Dan oke sih, dan siap untuk camping, solo camping selanjutnya menggunakan camping gear kali ini. Ya, bagi siapapun yang minat camping gear ini dari brand Bandok atau camping gear brand lainnya, bisa silahkan tanya-tanya aja DM di Instagram saya @govlog_edv. Untuk harganya saya nggak sebutin ya di video ini, karena harganya tuh bisa berubah-ubah karena ada banyak biaya ya sampai bisa masuk ke Indonya. Dan saya cantumin aja linknya, IG-nya ya, Bandok ini. Ya jadi sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.